Gitu Keren. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Septi. Nah, sekarang beda lagi nih, di samping Bu Septi ada siapa ya? Tadi ada Almer sama Adis. Nah, kalau sekarang siapa namanya? Indi, nama lengkapnya siapa? Syarifah Indi Rusdiani. Rusdiani, oke. Indi, alhamdulillah Indi sekarang udah lulus ya. Selamat atas kelulusan Indi, bisa diucapkan. Nah, Bu Septi mau tanya, gimana perasaan Indi nih? Udah di wisuda, udah lulus dari SDIT Al Amanah selama 6 tahun ya. Gimana perasaan Indi? Senang? Terus? Iya, 6 tahun ya di sekolah SDIT Al Amanah ini. Nah, kira-kira abis dari Al Amanah ini mau lanjut kemana? Ke pesantren. Oh, pesantren. Pesantren juga ya, sama kayak Almer sama Adis tadi ya? Pesantren apa, Di? Darunajah. Oke. Apa sih yang bisa motivasi Indi buat masuk pesantren? Oh, ngikutin kakak sama ibu. Oh, ibu pesantren? Alhamdulillah, berarti ada dorongannya ya kakak sama ibu. Kakaknya juga sama di Darunajah. Oke. Nah, apa yang Indi udah siapin untuk masuk pesantren? Hafalannya, ngajinya. Nah, mungkin nanti di pesantren Indi tanggal berapa lah masuknya? Belum tahu. Oke, di sini Bu Septi cuma mau mendoakan buat Indi, semoga nanti Indi di pesantren Indinya betah ya. Terus Indinya menjadi santriwati ya. Santriwati selama 6 tahun ya mondoknya berarti ya. Insya Allah, mudah-mudahan kita doakan ini sampai 6 tahun. Mudah-mudahan ini nanti setelah di pesantren menjadi santriwati yang lebih kuat, terus betah di sana, nggak boleh nangis Andy ya, terus menjadi anak yang membanggakan bagi kedua orang tuanya. Ya pasti ini nanti bisa ngaji kan ya. Ngajinya bagus, hafalannya tambah banyak, ya kan? Insya Allah. Kita doakan teman-teman, mudah-mudahan yang pesantren nanti sampai 6 tahun ya. Oke, ini ada yang mau ditambahkan? Nah, makasih teman-teman.